Langkah awal, silakan kalian kunjungi Play Store. Kemudian unduh aplikasi ini. Ini nama aplikasinya. Setelah terunduh, silakan buka. Ada baiknya silakan baca info dan ketentuan dari aplikasi ini. Setelah paham atau mau dilewati, tekan lanjutkan. Step selanjutnya, tekan daftar dan lanjutkan daftar dengan akun Google kita. Nah, setelah teman-teman berhasil mengunduh aplikasinya, kemudian teman-teman buat akun dengan cara daftar, langkah selanjutnya harus bagaimana? Nah, nama proyek atau nama yang akan kita buat namanya adalah action figure. Action figure ya. Nah, kemudian yang harus teman-teman lakukan atau cara membuatnya adalah tekan logo plus ini. Kemudian silakan siapkan juga foto kalian atau foto yang akan diedit oleh teman-teman semuanya. Usahakan fotonya harus jelas ya, wajahnya kemudian sambil berdiri gitu ya. Nah, maksud dari foto jelas supaya fotonya hampir mirip lah gitu. Jadi kalau misalkan fotonya jauh gitu ya atau tidak jelas, hasilnya juga tidak maksimal gitu teman-teman. Oke, langsung siapkan fotonya, kemudian langsung tambahkan. Nah, setelah menambahkan fotonya, silahkan ketik kata kunci seperti ini. Oke, saya akan mengetik dulu ya. Nah, kata kuncinya seperti ini. Jadi, kalian silakan ketikkan kalimat seperti ini. Buat action figure nama, silakan isi dengan nama kalian. Kemudian, koma. Dikemas dalam kemasan blister, koma. Nama blister, silakan dengan diisi dengan profesi kalian. Kemudian tambahkan koma. Temanya traveler lengkap dengan outfit traveler seperti kamera, topi, ransel, dan jaket. Jadi contohnya seperti ini. Jadi silahkan saja dilengkapi gitu ya. Tapi intinya seperti ini gitu ya. Nah, setelah menuliskan kalimat ini silahkan langsung kirim. Nah, ini memerlukan beberapa menit ya, beberapa detik lah gitu ya. Jadi kalian harus sabar menunggu untuk melihat hasilnya karena ini sedang diproses gitu ya teman-teman. Oke, kita tunggu ya. Nah, hasilnya telah muncul ya teman-teman. Jadi ini menunggu beberapa menit dan sudah dibuatkan oleh aplikasi ini. Nah, di sini ada tulisan teman-teman. Berikut adalah action figure Dila Febrianti, karena saya menulis Dila Febrianti sebagai contoh. Dalam kemasan blister bertema traveler, lengkap dengan aksesoris seperti kamera DSLR, topi petualang, ransel, dan jaket. Kemasan ini dirancang dengan nuansa petualangan dengan warna alam yang memberikan kesan siap menjelajah dunia. Nah, seperti inilah contohnya teman-teman. Nah, bagaimanakah cara mengunduhnya atau menyimpannya ke galeri HP kita? Kita tinggal mengklik saja di sini teman-teman.
Kemudian di bagian bawah nih ada tulisan simpan. Nah, ini sudah disimpan. Nah, gambar telah diunduh. Kita lihat hasilnya ya. Nah, ini dia teman-teman. Telah berhasil tersimpan di galeri HP kita dan siap untuk di-share di media sosial kita. Semoga info ini membantu atau cara ini membantu untuk teman-teman semua. Silahkan dipraktekkan, silahkan dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Sebelum ditutup, silahkan di-subscribe dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.